Guys, kita mau lewat banjir, guys. Kita mau cari spot, guys. Guys, nih, guys. Oh, guys, dulur. Kayak gas, guys, gas, guys. Lumayan dalam nih. Gimana keseruannya? Gimana target kita? Kita masuk spot. Ah, itu banjir. Tuh, seberang tuh ada tuh. Tuh, seberang tuh. Mantap. Kita ke seberangnya. Ini ada spot juga. Ya. Tapi aku mau coba situ, guys. Kita agak tengah dikit. Oke. Resiko para pemburu nih lah. Cepat. Ini barusan diguyur hujan deras, Lur. Deras betul. Jadi kita berangkat agak siang. Nah, ini trik cara mencari lapak atau spot di saat musim deras, dan lakukan cara apa biar tidak zonk. Kita coba. Kita lihat dulu spotnya. Ini ada lubang juga, spot satu. Itu pun ada lubang. Mana di sini, kan? Sini apa situ? Ini bukan. Ini ya? Oke, ini ya. Kita coba spot ini. Itu ada lubang juga tuh. Kita coba yang ini. Oke, Lur. Let's go. Spot kita. Let's go. Biasakan lempar helm tuh. Kita biarkan dia menyatu dulu. Dulu kita persiapkan pancing kita. Kita menggunakan 2 TG dan umpan lumut halus. Oke, lanjut. Baru kita lempar pancing. Umpan kita lapar ya, setelah kita lempar. Dulu sama ya, masih menggunakan 2 TG dan umpan lumut halus yang alami. Jarang ya menggunakan esen. Selalu kalau diambil kita selalu menggunakan lumut alami dan juga alam liar. Kita coba selalu menggunakan lumut alam liar. Baru kita lempar. Alhamdulillah. Ah, kan lur, terbukti lur. Alhamdulillah. Nah ini, jos, mantap. Oke lur, let's go. Kita ulangi. Kita ulangi lagi tuh.
Mantap. Mantap kan Nur, inilah trik cara mancing di spot alam liar pada saat hujan gerimis gini atau hujan deras. Kalian harus punya trik dan cara. Pertama, mancing tidak usah jauh dan kedalamannya hanya 2 jengkal saja Nur. Itu kedalaman 1-2 meter, tapi kalian buat ya hanya 2 jengkal karena ikan bermain di atas kalau hujan gerimis begini. Dan gunakan selalu umpan lumut ya yang alami, karena lumut alami itu sangat disukai di alam liar, apalagi musim hujan begini ya. Apalagi tempat kalian, katakan yakin lumut di tempat kalian itu tumbuh liar dan alami. Kalau di tempat katakan itu lumut yang sudah dibudidaya, jadi bukan alami lagi, dia sudah dibudidaya, nah dipupuk ya. Tapi terbukti katakan yang undang-undangan esen, dan ini buktinya. Mantap, jos, kita lanjut lagi. Oke, lalu karena hari nggak berhenti hujan ya, paksa kita break ya. Yang nggak kuat bukan ikannya tapi para pemancingnya nih, ikan takilan. Itu tadi triknya kalau tempat-tempat kita dari pagi memang di hujan, cepat ragu jadi. Tapi karena kita punya trik dan caranya bagaimana cara mancing pada saat hujan, jadi para pemula jangan ragu untuk melakukan trik ini. Jadi kalau hujan, kita gunakan umpan lumut halus, dan sebelum kita lempar kelapa, kita wajib kita siram dulu dengan air lumut kita tadi ya. 3-4 kali kita lempar, biarkan dia 10-15 menit untuk berbau dulu di kelapa kita. Baru kita persiapkan kaki kita, dan kita akan lemparkan langsung ke spot yang kita sudah lempar. Nah, kedalamannya itu lur, ini tidak dalam, hanya 2 jengkal lur. Jadi kalau musim hujan, itu kedalamannya cukup 2 jengkal aja, atau sekitar 50 atau 60 cm aja. Karena kalau musim hujan begini, ikan akan bermain di atas. Jadi gunakanlah selalu lumut halus sampai esen ya lor. Karena kalau di dalam liar tuh lebih baik tidak menggunakan esen, karena itu yang selalu di ikan mudah disukai. Oke, tapi kalau kalian punya esen yang memang jos, monggo silakan coba. Tapi kalau tiap kalian jarang menggunakan esen di dalam liar. Jadi kalau untuk alam liar, katakan selalu menggunakan lumut alami. Apalagi tempat kalian lur, pasti lumut memang tumbuh liar. Kalau di tempat-tempat kalian itu sudah budidaya, sudah ada pupuk. Jadi katakan selalu menggunakan lumut yang alami. Oke lur, ketemu lagi di channel Siapa Kelendawan Biasijal. Ini Bapak, cara pelatih yang akan saya berikan bersama pemula, saling berbagi itu baik, beramal tindak. Oke lur, akhir kata, wassalam, dengah kuat. Bye-bye.